Oke teman-teman, kali ini kita akan ngerujak bonteng alias timun ya teman-teman. Ini dia, kita mulai panen-panen karena pohonnya sudah mulai mau mati. Sebelum mati pohonnya kita panen dulu. Kita kasih masuk. Ada yang unik juga buahnya. Kayak biji wantur ya. Kita kasih masuk. Oke, kita lanjut panen. Ini pohonnya sudah mau mati. Sebelum mati kita panen dulu. Kita ngerujak. Oke, ini dia. Kita kasih masuk. Ini posisi kita di sawah dekat kampung ya teman-teman. Itu dia. Oke, kita lanjut panen. Sebelum kita mulai ngerujaknya, kita cobain dulu langsung di tempat ya. Oke, lihat. Oke, mantap. Lanjut. Oke, kita lanjut panen. Kita koyak-koyakan lewat sawah ya teman-teman. Waduh, oh salah tempat ya coy. Bola ke dia, bicak. Salah jalan teman-teman. Kita ngambil yang sebelah sana aja. Oke, ini dia. Kita petik. Kita kasih masuk ke baskom atau bak ya teman-teman. Kita nggak usah ngambil banyak-banyak karena cuma bertiga. Ini takut gak habis, mubazir. Oke, kita lanjut panen. Pada gemuk-gemuk. Gemuk-gemuk gak bener. Oke, lanjut. Pohonnya benar-benar sudah mau mati ya teman-teman. Kita dapat satu. Oke, kita kasih masuk. Agak susah carinya ya teman-teman, karena di penghujung umur pohon timunnya sudah mulai sedikit buahnya. Oke, ini dapat satu. Oke, kita kasih masuk. Lanjut. Ini juga masih ada satu. Oke, ini juga masih ada satu. Kita petik. Kita kasih masuk. Ini hasilnya. Nanti aku spill hasil akhirnya teman-teman. Oke, lanjut. Kita ke sebelah sana. Oke, ini dia. Ada satu yang layak kita rujak. Karena yang udah kayak gini teman-teman kulitnya agak keras ya. Jadi si pohonnya itu udah mati. Meskipun dia muda, tapi pohonnya udah mati, dia kulitnya keras. Oke, kita lanjut masuk yang ini. Oke, lanjut panen. Oke, ini dia ada satu. Kita petik-petik. Panen. Di bawah juga ada. Kita kasih masuk. Di ujung paling bawah juga ada. Kita petik. Kalau panen kayak gini belum afdol rasanya jika belum dicobain langsung dari pohonnya. Oke, kita coba.
Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Oke, lanjut panen. Oke, dia ini ada. Oh, timunnya baru metik. Timun ini rasanya masih segar, manis, dan masih crunchy-crunchy ya, belum layu. Oke, ini dia hasilnya. Jangan banyak-banyak, nantinya takut nggak habis. Kita lanjut ulek bumbu. Oke, lanjut. Oke, ini dia hasilnya. Aku spill. Ada gula merah, asam jawa, sama cengkeh dan garam. Oke, nanti saya ulek. Nanti aku spill hasil akhirnya. Pedes aing mau lah. Ya baing tuh adan. Lagi dah dia mah. Kita lanjut iris gula merahnya. Setahun dah mah, gitu caranya mah. Kalau di kan pupus ya nak, memperana. Lagi sebulah tak. Nah, terus ya gula berum. Iya, itu lah. Tak, dia tertawanan. Nih. Ada yang mau ngambil buah mangga wantur guys. Lihat. Lagi nyusun strategi. Bawa gantar panjang. Pohonnya di atas. Oh gelap siluet. Hampura. Nanti kita kasih lihat hasil akhirnya aja. Nanti aku spill. Oke itu dia lagi dikoprak. Di atasnya nggak kelihatan, kita lihat dari bawah aja. Asak ta tahun ta? Atah, atah. Ada mafia dari India. Oke itu dia dapat satu buah entur, kasihan buahnya kita ambil. Oke itu dapat satu. Siluet. Namanya buah pentil guys, buat dirujak. Boy masak lur. Medok. Medok. Udah masak kayak demi. Asem mah. Matang teman-teman buah ya. Yang tahu ini buah apa atau mangga apa boleh komen. Tuh dapat lagi satu lagi. Asak deh. Mata bohong geus buah asem ta. Bisa nengana bro. Oke ini dia bumbu rujaknya udah jadi. Nanti langsung kita coel. Oke, udah jadi. Tinggal nunggu teman saya lagi ngupas mangga. Tuh. Lagi ngupas mangga. Oke, lanjut nanti. Yang tahu ini mangga apa? Komen. Oke.
Dulu. Oke teman-teman, kita cobain. Oke, lanjut iris mangga. Maaf, mangganya matang. Warnanya orange. Orangnya. Tadi syarat. Tak cek kertas, colek sambal dah. Kayaknya. Oke teman-teman, ini dia hasil akhirnya. Aku spill, kita lanjut colek-colek sampai keringetan. Oke, lanjut kita ngerujak. Colekkan. Oke lanjut guys. Mantap ya betul kan. Oke, dikarenakan saya sudah kesel dan saya mau lanjut balelohan makan rujak timun sama mangga, saya sudahi videonya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Jangan lupa tonton, like, and subscribe.